Assalamualaikum. Hai, Ismi Adawais again. Menu paling mudah, paling beri tenaga. Nah, chiasi puding. Sebelum tu jangan lupa tekan subscribe, like dan butang notification untuk menu low carb yang seterusnya. Dua bahan asas je nak buat chiasi puding ni. Kita memerlukan 4 tablespoon chiasi dan juga 1 cawan susu almond unsweetened ataupun susu pekat lemak manis Islim. Ia menggunakan 1 nisbah 1, air 1 dan juga susu 1. So dah siap, boleh letak dalam peti ais bagi dikembang. Settle, senang kan? Dan kemudian terpulanglah pada kreativiti korang nak hias dengan apa. So Ayu ada buat 3, 1 dengan maple syrup dan juga dark chocolate. Lebih kurang macam ni. Kalau you guys tengok, Ayu buat layer supaya kita tak adalah boring sangat nak makan kan. Susunlah sikit dengan kekacang. Ini satu jenis, yang satu lagi Ayu layerkan dengan strawberry. Okay, buat strawberry fresh, layerkan lagi dan kemudian boleh susun dengan strawberry jam. Strawberry jam ni boleh beli dengan Islim ataupun strawberry jam yang unsweetened mana-mana kat groceries yang korang boleh dapat. Topping dengan buat strawberry fresh. Dan seterusnya, Ayu buat versi coklat. Okay, Ayu menggunakan coklat ganache Islim. Layerkan chiasi pudding, buah blueberries dan juga topping lagi dan finalkan dengan ganache. Okay. Boleh hias lagi dengan blueberry. Dah siap. Senang kan? Chiasi pudding ais untuk sahur adalah yang terbaik superfood. Kalau makan ni boleh kenyang sampai ke sahur esokkannya. On ke tak on? Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Paling mudah, paling berhasiat. Bismillah. Siapa kata nak diet tak boleh makan sedap? Ni sedap nak mati dah ni. Kalau dapat memang tak cari lain dah weh. Full resipi ada kat caption ya. Selamat mencuba.